Okay, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Makcik Basikal. Hari ni Hari Merdeka. Okay, 31 Ogos 2024. Kononnya nak berkayuh lah sempena Hari Merdeka. Dan kita dekat jalan menuju ke Teras Denang, menunggu seorang lagi kawan. Hari ni kita nak berkayuh bukan berdua, kita ada sahabat-sahabat jugalah. Okay, ke mana? Nantilah kita tengok ke mana kita kayuh hari ni. Okay. Kita ada side hari ni. Dia semangat ni. Betul tak? Dia bawa basikal touring dia. Siap full load. Dia kata boleh cukup untuk 3 hari punya bekalan. Tak apa-apa kat dalam tu. Kawan kita dah sampai. Oh, semangat merdeka. Hai Cik Di. Selamat hari merdeka. Baik. Dia bawa RB ya. Dia bawa RB laju dia eh. Kita terkedek-kedek nak kejar ni nanti. Santai-santai je hari ni. Okay. Kita santai-santai je Encik Di. Alright, sempena merdeka ni. Sebelum memulakan kayuhan, kami bergambar kenangan dahulu. Okay, hari ni makcik basikal tak bawa folding. Kita orang kayuh MTB. So, kita bersama dengan rakan-rakan. Cuaca cun hari ni nak ikutkan akak dah lama betul tak layan MTB sebenarnya. Kita santai-santai je lah hari ni. Okay, depan tu bukit. Ini kawasan bukit nuklear sebab kita akan lalu ke agensi nuklear juga. So laluan ni macam ni lah. You orang kat bukit berborak kau. Kak separuh nafas dah ni. Kita masuk Pekan Bangi Lama. Pekan Bangi Lama ni dikatakan telah dibuka pada sekitar 1906. Dulu banyak jugalah kedai-kedai kat sini tapi kebanyakannya telah musnah dalam kebakaran. Dan Bangi pula mendapat namanya dari perkataan bangai yang dikatakan tempat orang-orang istana yang terbuang. Tapi biasalah, British telah mengeja dalam tulisan buminya menjadi Bangi. Kalau you all nak tahu, inilah laluan yang kerap akak dan berjalan gunakan untuk berbasikal. Sebab laluan ni tidak sibuk dan suasana kampung yang sangat damai. Kita masuk kawasan kampung pula. Dia bezanya folding dengan basikal besar ni. Folding penat sikit ah. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Depan ada lagi Sat. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pause the Okay. Apa-apa pun, kami berhenti dulu dekat papan tanda Sempadan, Selangor dan Negeri Sembilan ni. Syed, dia nak ambil gambar depan sekolah dia. Rupanya. Macam mana kau boleh sesat kat sini? Macam mana kau boleh sesat kat sini? Saya dulu membesar kat sini. Bincing tengah. Oh. Bincing tengah. Sekolah sini lah. Di senior saya. Jumpa sekolah. Sekolah saya juga. Tapi saya lagi senior. Lah, dia orang ni satu sekolah rupanya. So, memandangkan ini kampung Cik Di, kita ikut dia masuk kampung, okey? Ini kawasan Beranang. Pekan Beranang. Balai polis Beranang. Sikit. Ha ha ha!
gravel. Maai. Apa laluan ni? Nasi lemak eh mana? Nasi lemak kat mana? Aduh. Oi, tak sia-sia lah panjat. Oi. Seriously. Okay. Dah naik. Dan tentulah turun kan? Kita tengok makcik ni buat apa. Assalamualaikum. Kak, apa khabar? Tengah buat apa tu? Serai ni. Serai lah kan. Pokok sendiri ke? Tak, ini umi upah kebun. Upah, okey okey. Kebunnya mana atas? Depan? Nak pergi, saya pergi ada kat sana. Oh, okey okey. Oh, banyak besar-besar serainya. Oh, cantik betul. Okey, gerak dulu ya Kak ya. Okey. Okey. Okay. So jalan dia curam sikit. Kita brek ni berbunyi pula. Alamak, ada pasir ya, takut kita terlajak pula. This is the real jalan kampung. Berbagai jenis tanaman yang tanam kat sini. Serai, majoriti serai lah. Dengan pokok-pokok rumput untuk penatkan lembu. Alamak, jambatan. Jambatan runtuh. Boleh kot, kena tolak lah. Boleh jalan abang? Syed okey tak? Kena dua orang lah Syed. Basikal Syed berat. Jadi kita perlu bantuan. Woi. Woi berat. Okey. Syed baik-baik Syed. Betul-betul off-road ni. Abang Jalal. Okey Abang Jalal datang tolak. Masya Allah. Betul-betul kita berentas desa. Syed betul-betul boleh? Tahan-tahan. Okey, tolong. Okey, lepas. Syed, cover kat bawah. Sebenarnya dulu jambatan ni okey. Tapi diorang buat baru, mungkin ada kerosakan rasanya. Sorang-sorang tolong. Abang Jalal, tolonglah. Ha. Kak, kau jangan akak slide nanti. Rendahkan badan. Kejap. Saya ni penakut tempat tinggi. Lepas situ. Lepas situ. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Okey. Ha dah. Okay. Kau terbalikkan tadi sik. Ha tu. Terbalikkan. Buat macam orang tak boleh lalu. Letak bawah je, Oh, begitu. Sudah sebab hari ni hari cuti, dia orang tak buat kerja dah. Gak dulu. Okey. Cakap nak touring. Amin. Dah hangit. Apa dia tanam ni ya? Sayur. Oh nice. Cik Di belanja bukit hari ni. Hmm.
Oh, bestnya laluan ni. Kita masuk kiri. Bukit juga. Okay, kita dah sampai di Pekan Lengging. Wah, ada petai. Assalamualaikum. Okay, kita dah sampai Lengging. Kita nak cari tempat sarapan. Sementara sebelum kita nak balik semula lah. Dekat Pekan ni ada jual macam-macam. Ayam kampung, ada angsa. Okay, Kau tengok Syed. Dia bawa dua baldi eh. Bukannya dua baldi. Ini Bukit Serai yang pasal ni. Bukit Serai. Memang dia panggil Bukit Serai. Yang tadi tu, yang gravel tu, dia panggil Bukit Serai. Masya Allah. Bagi sesiapa yang nak mencuba, boleh jumpa dengan Cik D. Itu kampung halaman dia. Tumpah darahnya. Si Syed, dia tak nak makan nasi ke? Dia makan lepat dulu. Ni lepat viral nanti. Nah, nasi lemak dengan telur je. Okay, gerak semula. Kita nak menuju laluan pulang. Kita nak pergi menuju ke Hulu Beranang. Geng-geng kat belakang. Ini Pekan lama Lengging. Bangunan lama pun ada lagi. Gunung-gunung Roga, Bukit-bukit Roga. Okay, kita masuk kampung. Tolak Ben. Okay, kita masuk kawasan kampung pula. Okay, panjang bukit tadi. Itu yang sempur sikit lah. Okay, antara-antara perkara biasa waktu touring. Tapi jangan tak tahu member siap bawa stool lagi. Bawa stool lah. Orang Sabah bilang, apa kau rasa? Oren. Hari ni banyak bukit ni, tak tahu berapa elevation kita. Macam-macam bukit, Bukit Serai ada. Kau tak tengok lagi Bukit Serin nanti. Bukit Ulat Bulu. Bukit Serin. Dia penamat. Last lah, penamat. Tak juga, dia nak balik nanti. Tak. Kita bawa dia lalu jalan itu. Ahli mesyuarat agung dah memutuskan bahawa kami terpaksa reroute untuk mengelakkan kepanasan yang melampau. Cik D kata kita akan lalu sesapan ke Lubi. Bawah redup sikit lah. Walaupun tak rata. Walaupun tak berapa rata. Kau makan lontong tadi kan? Lepat 4. Lontong ayam. Air 2 jak. Nampaknya kami terpaksa berpisah dengan Syed atas urusan beliau yang tak dapat dielakkan. Kita teruskan kayuhan. Cuaca nampak redup. Harap-harapnya tak hujan lah. Okay, let's go. Dah panas. Tapi teruskan jugalah kayuhan. Memandangkan dah panas, Cik D kata nak bawa kami lalu-laluan shortcut. Baru. Ini laluan ni, tak boleh lalu. Ini buntu mah. Laki boleh. Mana? Tepi tu, tepi. Ya, tepi sini lah. Okey, so kita kena lalu-laluan ni berhalang. Cik D, baik-baik. Bahaya ni. Inilah, beginilah laluan kita hari ni. Okey. Tok pengetua dekat depan sana. Ini adalah laluan-laluan yang brother ni betul lah, hebat. Okay, kita turun pula. Beginilah kita hari ni jambori. Okay, harap-harapnya ni adalah laluan terakhir jambori kita hari ni.
Okay. Sebelum nak tamatkan kayuhan, kami terpaksa hadap lagi satu bukit yang panjang di kawasan ni. Okay, tamatlah kayuhan kami ke Lengging. So, sekarang nak menuju balik ke rumah. Semoga kita jumpa di kayuhan akan datang. Okay, bye. Terima kasih Cik Di. Terima kasih Makcik Basikal dan juga Abang Jalal pada hari mereka kita yang ke 67. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Masa. Saya minta diri dulu ya. Okey, baik. Okay, terima kasih. Salam. Bye-bye. Terima kasih. Next slide. InsyaAllah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan butang loceng. Okey?